Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Hujan deras yang mengguyur Cilacap Selasa sore menyebabkan air sungai meluap. Bahkan jalan nasional, rumah dan tempat usaha pun terendam banjir. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan sungai Cicantake Cimangu Cilacap meluap. Bahkan jalan nasional pun terendam banjir hingga mencapai sekitar 50 cm. Akibatnya arus lalu lintas baik dari arah Jawa Barat menuju Jawa Tengah maupun sebaliknya menjadi terganggu. Selain jalan utama yang terdampak luapan air sungai, sejumlah rumah dan tempat usaha milik warga juga terendam banjir. Sejumlah petugas Koramil dan Polsek serta warga setempat bahu-membahu membantu mengatur jalannya arus kendaraan yang hendak melintas. Tingginya banjir di jalan yang padat dengan kendaraan besar ini membuat banyaknya sepeda motor yang mesinnya mati. Hersono, Kompas TV, Cilacap.